Kegiatan peresmian Kampus 4 Universitas Nusantara PGRI ini dilakukan oleh Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti Profesor Ainun Naim di Kampus Baru Kawasan Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Dalam perhelatan itu, sejumlah pejabat baik wali kota dan pejabat teras, serta perwakilan dari kampus lain yang ada di Jawa Timur turut hadir. Menurut Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti, perkembangan kampus UNP cukup pesat, mulai dari proses pembelajaran, rasio dosen, dan lainnya. Pihaknya juga menegaskan keberadaan ijazah kampus UNP sah dan legal, sehingga bisa dipergunakan untuk melamar pekerjaan maupun rekrutmen asisten sipil negara ASN. UNP saya lihat juga ada perbaikan ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan itu meliputi masalah pengelolaan proses pembelajaran ya. Kemudian juga rasio dosen mahasiswa itu ada perbaikan di situ. Nah, sekarang ini ada 8 ribuan mahasiswa dengan 260 lebih dosen. Ya. Memang ada mungkin prodi-prodi yang dosennya kurang, tapi sedang dalam proses untuk dipenuhi tentang dosen tersebut. Sementara itu, Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri, Sulistiono, mengatakan pihaknya terus berbenah dan mulai sekarang hasil evaluasi yang dilakukan selama ini membuahkan hasil. Banyak sekali para mahasiswa yang kuliah di UNP ini untuk berbagai jurusan maupun program diklat. Diakuinya belakangan ini grafik UNP juga terus naik, yang semula berada di peringkat 100 lebih, kini sudah menampak di peringkat 20. Dan alhamdulillah, sayap kami sekarang. Kami perbaiki tata kelola kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian, sehingga saya yakin tahun 2019 target kami kita sudah berada di 10 besar. Hal senada diungkapkan Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar. Pihaknya cukup bangga dengan kebangkitan Universitas Nusantara PGRI. Pemerintah daerah juga akan bekerja sama dengan UNP untuk beberapa program yang dimiliki. Harapan kami dengan adanya UNP yang makin lama juga sekarang makin bertumbuh ini, angka itu terus bisa kita tingkatkan, karena memang yang harus kita persiapkan adalah sumber daya manusia. Jadi apa yang dikatakan Prof. Naim tadi betul, mengapa Kota Kediri gembar-gembor mendukung kampus-kampus yang ada di Kota Kediri, karena kita ingin SDM di Kota Kediri ini meningkat. Maka yang harus ditingkatkan adalah angka partisipasi pendidikan. Di kampus 4 ini, kondisinya cukup nyaman untuk para mahasiswa. Ini lantaran pihak manajemen kampus juga memberikan fasilitas tambahan berupa laboratorium PAUD, laboratorium SD, sport center, dan musola Al-Anwar. Untuk diketahui, saat ini terdapat sekitar 8 ribuan mahasiswa dan lebih dari 200 dosen di Universitas Nusantara PGRI UNP Kediri. Dari Kediri, Tim Liputan CTV melaporkan.